Sayap ayam madunya sudah mateng. Tadi aku pakai itu honey garlic. Nah, cantik. Siap disajikan. Sayap ayamnya sambil tepung jagung, minyak wijen. Merica bubuk, garam, diaduk-aduk. Nah, bumbunya sudah diaduk, rata. Masak sayap ayam madu. Digoreng sampai warnanya kecoklatan. Setelah warnanya kecoklatan, kita tiriskan. Angkat. Jadi warnanya sudah kecoklatan, berarti sudah matang. Ditiriskan, nah kan udah ditiriskan tuh, udah ditiriskan, minyaknya jatuh semua di bawah, udah kering. Nah, setelah ditiriskan, masukkan lagi, terus bumbunya ini. Nah, ini masukkan. Sebentar saja sampai dia merata, udah merata baru angkat. Aduk-aduk sampai merata baru matikan api. Nah, cantik ulala toh. Sayap ayam madunya sudah mateng. Tadi aku pakai itu honey garlic. Siap disajikan.